Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo di hari ke-27 bulan Ramadan atau Selasa pagi dipenuhi ribuan warga Pulau Gili Ketapang. Mereka datang ke daratan Pulau Jawa dengan menaiki puluhan kapal penyeberangan tradisional untuk berbelanja kebutuhan lebaran atau hanya sekedar jalan-jalan di pusat kota. Hampir separuh penduduknya meninggalkan Pulau Gili Ketapang yang berjarak 5 mil dari Pelabuhan Tanjung Tembaga. Meski sedang berpuasa dan harus menempuh hampir 1 jam perjalanan laut, mereka tetap antusias melakoni tradisi leluhurnya untuk memeriahkan lebaran. Selama 12 jam, warga Pulau Gili Ketapang ini akan berbelanja kebutuhan lebaran seperti baju, makanan dan minuman, serta perhiasan. Tradisi toron petolekoran atau tradisi meninggalkan Pulau Gili selama sehari penuh merupakan tradisi warga kepulauan dalam menyambut lebaran. Petolekoran sendiri merupakan bahasa Madura yang artinya 27. Jadi, tradisi toron petolekoran adalah tradisi warga Pulau Gili Ketapang meninggalkan pulau selama sehari penuh pada hari ke-27 bulan Ramadan. Ini dari mana tadi mbaknya ini? Dari Gili. Dari Gili. Ke kota tradisi apa namanya? Biasanya apa aja kalau ngapain aja ke kota? Selama sehari penuh atau bagaimana jalan-jalannya? Iya, sehari penuh. Warga Gili semua kesini berarti ya? Iya. Biasanya belanja apa, Mbak, biasanya? Baju. Buat apa itu bajunya? Buat lebaran. Buat lebaran. Oh, kemana ini? Mau belanja dong. Mau belanja? Iya. Tradisi apa biasanya ini? Ini namanya tradisi petolekoran, Mbak. Petolekoran. Belanja apa aja biasanya? Baju. Ini suami istri atau bagaimana ini? Ya, suami istri. Maten baru atau gimana? Enggak, udah lama. Udah lama. Ini rencananya mau belanja ke mana ini nanti? KDS, dan tradisi datang ke kota setiap tanggal 27 Ramadan ini telah menjadi tradisi tahunan yang dilakukan warga Pulau Gili Ketapang secara turun-temurun. Setelah puas seharian berbelanja atau jalan-jalan, mereka akan kembali ke Pulau Gili dan akan kembali ke daratan setelah lebaran hari ke-7. Farid Fahlevi, JTV.